least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera, salam hiburan semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda pada channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian berita ini yang saya petik daripada satu sumber, di mana rata-rata yang masuk live Putri Sarah komen pelik-pelik adalah account fake. Fake account. Sejak malam tadi, tular beberapa rekaman video yang memaparkan Putri Sarah Liana membuat video live di satu platform pelakon jelita ini semakin menjadi perhatian di media sosial, malah setiap perkembangannya antara yang dinanti-nantikan oleh ramai peminat. Kembali aktif dalam dunia lakonan dan sebagainya, Putri Sarah Liana dilihat berniaga pula dalam video secara langsung itu. Walau bagaimanapun, ternyata Putri Sarah Liana tidak terlepas juga daripada menerima komen kurang senang netizen selebriti jelita ini, ternyata membuatkan orang ramai terhibur dengan caranya menjawab komen kurang senang itu. Putri Sarah berkata dia merasa kesian dengan komen-komen yang sengaja menyakitkan hatinya. Awak punya idol lah, tak layan awak. Lepas tu awak terpaksa cari perhatian dekat kita punya komen awak tu. Tukarlah idol awak. Idol awak saya layan, katanya. Tidak hanya itu, terdapat komen yang bertanyakan Putri Sarah, duit dah habis ke Putri Sarah? Bagaimanapun akui tidak melayan komen sedemikian. Namun dia merasa pelik semua komen sebegitu ditinggalkan oleh fake account. Jengka ke ruang komen, netizen memuji Putri Sarah yang pandai menjawab komen-komen sebegitu dan rata-ratanya terhibur dengan telatah yang dikatakan semakin kelakar. Dan antara jawaban daripada Putri Sarah adalah pandai Sarah jawab netizen, di mana satu komen daripada mama dia yang beliau menyatakan bahwa siapa lagi yang lagi kalau bukan sebelah tut, katanya. Sarah ini pandai lawak, sekarang hari itu sinar harian, Sarah dah boleh kawan dengan Sajat, kata mereka. Antara Yusri juga setuju Sarah pedi ulu hati. Hani pula, kan Putri Sarah, yang lain rata-rata sokong dengan kenyataan daripada Putri Sarah itu sendiri. Nah, saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian berita hari ini yang saya dapat kongsikan bersama-sama Anda. Terima kasih kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa dalam channel ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua.
Take all the pressure.